Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru selesai membuat alat charger paling sederhana. Ini bukan buatan saya, tapi ini saya sadur dari kemungkinan alat emergensi karena PCB bekas yang saya dapatkan. Oke, yang bikin menarik saya yaitu kalian lihat pemasangan LED-nya di paralel dengan resistor, nanti saya gambar. Jadi ini kapasitor millar atau saya gambar saja dahulu. Kemungkinan bila kalian membutuhkan rangkaian-rangkaian sederhana, tapi ini bahaya bro, nyetrum. Oke, rangkaiannya seperti ini saja. Ini kapasitor millarnya, kemudian ada resistor. Kemudian bridge. Ini positif, negatif, jadi kapasitor di sini. Ini positif, negatif. Ini kapasitoran nilainya. Oke, kapasitoran nilainya 220 mikrofarad, 10-16 volt. Jadi ini PLN ya, 220. Lihat tuh. Dan ini baterainya. Lithium. Ini dapat mencharger kira-kira antara 100 mAh sampai dengan 200 mAh. Oke, ini komponennya 474J. Ini 250K, terserah kalian. Yang ini yang mungkin tidak boleh berubah, 15K nilainya. Kemudian di sini ada LED indikatornya. Ini terbalik-balik tidak masalah, bro. Ini LED indikator. Ini sebetulnya yang membuat menarik. Oke, saya solder seperti ini agar terlihat sedikit rapi. Terlihat, bro. Ini positif, positifnya yang sebelah sini. Kalian lihat, anoda katoda. Ya, sudah benar. Saya solder dahulu. Oke, saya coba saja. Ini bila terpaksa jangan kalian coba karena nyetrum. Kemudian untuk teorinya kalian lihat video saya sebelumnya saja, sama saja. Oke, saya coba nyalakan dan ini arusnya sudah saya ukur sekitar 180 mA pada tegangan 3,5 volt. Oke, jadi jangan kalian coba bila tidak terpaksa. Terima kasih telah berkunjung, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.